Di Langkawi, Persatuan Pemandu Pelancong, Pemandu Teksi dan Kereta Sewa antara yang berpuas hati dengan bantuan secara one-off sebanyak RM500 kepada mereka. Kerajaan semalam mengumumkan peruntukan sehingga RM68 juta kepada kumpulan berkenaan yang bakal disalurkan bulan depan. Kami sebenarnya pengusaha teksi ini bersyukur dan berterima kasih di atas bantuan yang diberi secara one-off sebanyak RM500. Dan insyaAllah dengan bantuan-bantuan yang dibagi ini, mungkin kita dapat meneruskan dalam masa PKP ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, dekat di atas baru-baru ini bantuan yang diwar-warkan oleh kerajaan sebanyak RM500 kepada semua pemandu pelancong. Dan kami berharap memang perlunya bantuan ini sebab memang tidak ada sumber pendapatan yang lain. Di rata-ratanya tidak ada sumber pendapatan yang lain. Dan kami cuba, macam saya sendiri, cuba bertani. Dan ada juga yang pergi ke laut, walaupun muntah hijau juga lah kan. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana beri bantuan secara one-off kepada pemandu-pemandu teksi ke seluruh Malaysia. Kerana ini dapat mengurangkan dan meringankan beban kami yang di masa musim PKP, agar membantu kami yang berpendapatan secara sederhana. Bantuan khas itu bakal memanfaatkan 134,000 melibatkan pemandu pelancong, teksi, bas sekolah, bas persiaran, kereta sewa dan e-hailing seluruh negara.